Gak mungkin, sangat gak masuk akal. Kenapa harus salah sambung? Wah, ini aneh, sumpah. Nomor yang kamu tuju tidak berbeda. Merinding. Bentar. So, buat satu minggu semuanya, balik lagi di channel aku di channel Girlfriend Data, oke? Okay? So, di video kali ini, aku bakal nge-reaction chat horror story lagi, teman-teman ya. Jadi, aku bakal record banyak untuk kalian, karena ya, kalian benar-benar antusias dengan chat horror story yang aku bacain ini, gitu. Jadi, ini jam 9.30, aku selalu ngasih tahu ke kalian semua, ya. Jam berapa aku reaction chat horror story supaya kalian benar-benar gini, benar-benar tahu gitu bahwa aku reaction jam segini. Dan ya ini bodoh sih sebenarnya ya teman-teman, reaction jam segini gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, aku maunya supaya feel horornya tuh dapat gitu teman-teman ya. Bagi kalian yang nonton ini, kalian nonton malam-malam juga dong bareng sama aku ini, oke? Jadi kita bakal reaction bareng-bareng. Si langsung aja kita bakal nge-reaction chat horror berjudul nomor 666. Oke, jadi nomor 66 ini konon katanya itu kayak nomor hantu gitulah, setan gitu ya teman-teman ya. Jadi agak dilarang sebenarnya 666666 ini. Dan ya nggak tahu juga apa yang terjadi kalau aku beneran nelpon itu nomor ya. Banyak sih nomor lainnya itu yang benar-benar serem ya, bukan 66 aja, banyak. Mungkin kalian kalau setuju, aku bakal nelpon ya semua nomor creepy ya, pokoknya nomor-nomor yang ada di website yang bilang serem, aku bakal coba telepon dah. Gak tau juga sih, kalau aku berani sendiri aku bakal record sendiri, kalau enggak aku panggil temenku ya terpaksa. Kalau kalian setuju kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, aku bakal teleponin dah semua tuh ya teman-teman ya, apapun yang terjadi udah sikat. Oke, jadi tinggal tulis di kolom komentar di bawah kalian setuju atau enggak. Oke, so here we go, langsung aja nomor 66. By the way, bagi kalian yang mau lihat originalnya videonya, kalian bisa cari di Hardy Joy ya. Kalian bisa subscribe di channel itu karena benar-benar menarik ya. Chat horror banyak, creepy pokoknya. Dan ya, yeah, let's go. Aku bakal reaction. Ada apa? Halo? Ada apa kamu telepon saya? Gila, ini benar. Kamu siapa? Aku pemilik nomor ini. Plus 62666 dong. Aduh sumpah merinding cang. Aduh kok cang. Sorry teman-teman keceplosan. Itu cang itu aku ya, bahasa Bali. Maaf. Kebawa. Chat dari Wahid katanya. Wahid. Hit. P. Apa udah malam gini? Aku mau tidur. Berisik. Eh ini beneran dijawab loh. Oh berarti dia ini nyoba loh ngechat 6666 itu ya. Apa tanda tanya? Nomor yang kamu kasih. Aku coba telepon, diangkat. Eleh, bohong. Itu cuma permainan, katanya. Gak mungkin dijawab lah. Lagi pula nomor kayak gitu gak bisa nyambung. Tapi tadi dibalas loh, teman-teman ya. Tuh, dikirim screenshotnya, teman-teman. Waduh, gawat ya, teman-teman ya. Gaswat nih. Tuh, katanya. Aku gak bohong. Ih, merinding dong. Padahal serius itu. Ya iyalah, aku juga kaget. Kok bisa? Aduh, kayaknya dia chat aku terus nih. Waduh. Kok bisa gitu ya katanya. Padahal ini Wahid ini gak expect ini tuh cuma permainan gitu. Aku juga gak tahu. Pas tadi siang kan aku coba. Aku gak berani malam soalnya. Takut. Terus gak berhasil. Pas malam ini sekitar jam 11.30 malam aku coba telepon, gak ada jawaban. Tapi setengah jam kemudian aku dapat WA dari nomor itu. Wah, dia nyoba teman-temannya 11.30 di telepon loh, berani loh dia. Dia balas kan. Nah, gila, aku setengah gak percaya. Aku juga gak percaya, tapi emang begini. Astaga, dia ngechat aku terus nih. Wah, gimana? Apa chatnya teman-temannya? Oke, bu. Gak usah dibalas. Bawa tidur aja, takut ada apa-apa. Ya bener sih, karena itu nomor gak dikenal kan. Chat dari 666. Aduh. Ih, serem dah. PPPP, kenapa gak dibalas? Ada apa kamu telepon saya tadi? Halo? Aduh, ini back soundnya bikin serem, sumpah. Sumpah, back soundnya bikin serem. Maaf, salah sambung. Gak mungkin, sangat gak masuk akal. Kenapa harus salah sambung? Wah, ini aneh, sumpah. Nomor yang kamu tuju tidak berbeda. Maaf, saya kira nomornya buat aktifin bom gitu.
Jadi kalau ditelepon bomnya aktif. Kamu gak usah bohong. Katakan apa tujuanmu menelepon saya. Halo. Waduh, ini aneh nih teman-teman ya. Yang punya plus 62666 ini udah dirak-diraknya tuh udah aneh teman-teman ya. Dari sini kita bisa lihat dia tuh kayak memaksa nge-push dia ini bahwa dia ini bohong gitu. Kan aneh ya. Kita nonton lagi ya teman-teman ya. Saya gak akan berhenti sebelum kamu katakan. Waduh, merinding aku. Ini manusia apa hantu sih, gak tahu ya. Apa mau kamu, tanya. Maafkan saya. Please, saya cuma main-main. Saya gak sengaja. Saya gak ada tujuan mengganggu kamu. Kamu ini siapa? Aduh, jangan dikasih tahu. Nama saya, aduh dikasih tahu dong. Nama saya Herman. Umur saya 15 tahun. Saya siswa SMA. Anak bocah. Karena kamu gak ada tujuannya, maka akan kubawa. Dibawa kemana? Sumpah, mau dibawa kemana aku? Ke alam saya. Aduh, merinding. Bentar. Kembali lagi ya teman-teman ya. Aku merinding. Oke, sabar. Perlu napas sedikit supaya lancar dulu, baru aku reaction lagi. Sabar. Oke. Yang rawan merinding itu di bagian punggungku teman-teman. Gak tahu kenapa. Aku gak mau ke alam gaib. Kamu harus ikut. Secara tidak sadar, sebenarnya kamu sudah ganggu saya. Kamu harus ikut dengan saya. Wih, sumpah merinding aku. Pak. Gak, aku gak mau. Kamu ini siapa sih? Saya adalah pemilik nomor ini. Kamu harus ikut dengan saya. Pokoknya aku gak mau. Wih, berapa saat kemudian. Aduh, apa ini? Apa yang terjadi teman-teman ya? Aku gak tahu. Dimana aku katanya? Wah, dia udah ditarik ke alamnya dia dong. Gak lucu. Kamu bawa aku kemana? Kamu ada di alam saya. Tidak, aku gak mau ada di sini. Aku mau pulang. Waduh. Aku gak mau di sini. Kamu harus tinggal di sini. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Hahaha. Dia ketawa temennya. Kumohon, aku mau pulang. Halo, aku gak mau di sini. Di sini seperti neraka. P, woi, aku mau pulang. Woi, jadi dia itu di sini tuh udah diseret gitu ya temennya ke alam yang punya nomor, pemilik nomor ini. Katanya seperti neraka teman-teman. Aku gak pernah maksud ngusik kamu. Aku mau pulang, aku cuma mau pulang. Aku gak mau di sini sendirian. Wah, ini backsoundnya sumpah serem nih. Aku bakal masukin deh backsoundnya nanti ya. Kalian bisa dengar sendiri dah. Ini serem loh backsoundnya ini. Oh, kamu gak mau di sini sendiri. Baiklah. Apa maksudmu? Apa dicariin orang gitu lagi buat namanya? Berapa saat kemudian lagi? Wah, ini serem sih. Fix ini. Serem. Astagfirullah, makhluk apaan ini? Muka mereka seram sekali. Aku gak mau. Kenapa muka mereka di pantat dan pantat mereka di wajah? Wah, itu serem sih, aku ngebayangin. Katanya kamu gak mau sendirian. Gila, ada pocong katanya. Kumohon tolong aku. Saya akan berikan apapun yang aku punya. Aduh, kasihan teman-teman. Asal aku bisa keluar dari sini. Baiklah. Saya mau jiwa kamu dong. Oke. Lanjutin ya. OMG, apapun kecuali jiwa dan nyawaku. Baiklah, saya mau nyawa adikmu katanya. Kalau kamu bisa berikan, maka kamu saya lepaskan. Kenapa adikku? Apa gak bisa yang lain? Mantan pacar aku aja gimana? Wah, ini kok jadi ngelucu dia. Aku mau pulang. Bagaimana bisa kamu hubungi nomor itu? Itu sebuah permainan monopoli katanya. Bagaimana? Aku mendapatkan angka 6 di dadu. Wah, monopoli tentu apa? Secara berturut-turut jumlah angka 6 aku catat. Teman aku iseng, kenapa gak ditelepon aja nomor itu? Baiklah bocah.
Wait teman-teman ya. Nomor 66 itu asal usulnya memang dari main Monopoly gini, dan memang permainan memang dulunya itu ada main Monopoly dapat angka 6 diurutin jadi di telepon, atau memang ini cuman dibuat teman-teman ya, memang apa sengaja dibuat oleh pembuatnya gitu, pembuat cerita horror story-nya? Aku kurang tahu, kayaknya enggak sih teman-teman ya, kayaknya enggak. Ya nantilah aku bakal cari tahu ya teman-teman ya, asal usul angka 666 itu dari mana sih gitu. Mungkin kamu sudah ditakdirkan untuk di sini, maka tinggallah bersama kami di sini. Waduh, disuruh tinggal. Aku enggak mau katanya. Please tolong lepaskan aku. Aku enggak mau di sini. Aku punya orang tua dan keluarga yang enggak bisa ditinggalkan. Waduh, tolonglah. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Hahaha. Waduh. Beberapa saat kemudian, oke, apa yang terjadi teman-teman? Oke. Ih, serem aja. Wahid, hey, astaga, kamu kenapa sih? Ini tuh udah dini hari. Kamu tuh ganggu aja. Syukurlah, kok syukur? Aku pikir aku gak bisa hubungi kamu di sini. Ada apa? Tolong aku, katanya. Oh, dia minta pertolongan sama temannya. Tolong apaan? Kamu ingat angka 6 yang hubungi aku itu? Duh, merinding aku. Iya, kenapa? Jangan bilang kamu hubungi lagi. Bukan aku, tapi dia yang hubungi aku. Aku terganggu dan aku balas deh. Sekarang dia membawa aku ke alamnya, katanya. Dikelilingi makhluk mengerikan di sini. Aku terjebak di sini dan aku mau pulang. Waduh, kok bisa kamu di sana? Ditanya. Aku terjebak di sini, aku nggak tahu dan aku nggak bisa keluar. Apa yang terjadi teman-teman ya? Wahid, woi, kenapa nggak balas? Aku butuh bantuan nih. Waduh, apa yang terjadi sama Wahid teman-teman? Ya ampun, aku lagi bangun bapak aku. Ah, ngapain bangun bapak? Aku mau minta tolong sama dia. Terus gimana? Dia malah tidur lagi. Dia cuma bilang, bacakan surat Al-Fatihah keras-keras gitu aja katanya. Terus tidur lagi. Serius? Aku gak tahu, coba aja deh. Tapi jangan lupa berdoa dalam hati, minta dikeluarin katanya. Oke. Oke, siapa tahu itu benar-benar bisa gitu. Berhasil. Aku bebas, aku pulang katanya. Ya baguslah, alhamdulillah katanya. Sebaiknya kamu buang itu kartu perdana dan hancurin HP-mu. Takutnya dia hubungi kamu lagi. Wow, jadi happy ending teman-teman ya. Jadi aku bakal review secara alur keseluruhannya, oke. Jadi awal itu dia tuh main Monopoly dan angka 6 itu terus berlipat. Akhirnya dia tuh nelpon angka 6666. Jadi itu anggap itu sebuah permainan teman-teman ya. Dan akhirnya itu dibalas. Orang yang ngebalas itu adalah orang dari berbeda alam gitu loh, bukan di dunia mungkin ya, atau gimana. Akhirnya diseret lah penelponnya ke alamnya dia. Dia meminta pertolongan sama temannya dia, si Wahid itu. Disuruh baca kayak sejenis ayat kursi gitu. Dan akhirnya dia tidur dan bangun sudah berhasil teman-teman ya. Untungnya dia bisa keluar dari alam itu. Aku jadi takut nelpon 666 ini teman-teman ya. Tapi kalau kalian setuju kan bisa tulis komentar di bawah, aku bakal coba telepon. Kalau aku bisa kasih nilai ini itu 8,5 teman-teman ya. 8,5 teman-teman ya. Mungkin karena gak ada foto dan videonya, jadi seremnya tuh agak berkurang. Cuman aku tetap dari tadi itu merinding dan merinding terus teman-teman ya. Karena mungkin efek ya reaction malam-malam gini. Ini cukup serem sih teman-teman ya waktu di awal tadi. Next aku pasti bakal reaction chat horror yang jauh lebih serem dibanding ini, oke? Jauh lebih serem dan jauh lebih serem lagi. Oke, segitu dulu ya aku Fain Data.